pertandinganmu. Dia punya cambuk sakti cemeti amal rasuli. Kau akan hancur. Harus pakai cara lain. Saya mau terus pulang, Den. Istri saya pasti cemas. Sudah 3 hari saya tidak pulang. Loh, pedati saya mana? Kudanya juga tidak ada. Siluman rakus. Ada tumpangan, Den. Kita tidak jadi pulang jalan kaki. Iya. Hop, hop. Numpang, Pak. Boleh. Den, ayo. Aku dulu. Kamu di belakang. Macam-macam. Sama tidak dengan pedati Pak Kusir yang hilang? Iya ya, sama. Aneh. Pak, bagaimana rasanya jadi manusia? Kamu bicara dengan siapa? Ya sama kamu. Sama aku. Kau pikir aku ini siapa? Bukan manusia. Manusia kok ada ekornya? Siluman babi. Sembara! Hancurkan Mataram! Hancurkan Mataram! Hancurkan Mataram! Hancurkan Sultan Agung! Hancurkan dan bakar semuanya! Yeah.
Ayo, bawa semua. Kenapa saya ditangkap? Kamu pasti mata-mata gerombolan Gagak Lodra. Gerombolan? Bukan. Saya bukan gerombolan. Saya pengembara. Saya mau ke Cirebon. Ah, bawa. Hah? Krisna Gawelang. Berarti Andika senopati muda dari Mataram. Andika pasukan dari mana? Dan apa yang telah terjadi di sini? Kami pasukan dari Banyumas. Kami datang terlambat. Gerombolan Gagak Lodra sudah melarikan diri. Kejam sekali. Kasihan rakyat kecil. Mereka diperalat oleh Belanda. Bukan hanya gerombolan Gagak Lodra, tapi banyak lagi yang lainnya. Pokoknya, mereka semua kawanan penjahat. Dibiayai, diberi uang, pakaian, dan senjata. Lalu disuruh melawan kita. Kurang ajar. Kita diadu domba. Kita bertikai dan saling membunuh dengan sesama bangsa sendiri. Kapan Gusti Sultan Agung akan menyerbu? Saya sudah tidak sabar lagi ingin menghancurkan Belanda di Batavia. Sabar saja. Tidak akan lama lagi. Sendika Gusti Senopati. Bagaimana? Berhasil, Guru. Saya berhasil merebut Farida dari tangan Sembara. Bagus. Di mana dia sekarang? Saya jebloskan lagi ke dalam penjara. Si pendekar muda. Ini. Terima kasih. Pendekar sangat baik. Nama saya Lindu Aji. Nama saya Wari. Suami saya Demang. Demang? Iya. Berani benar mereka menculik istri Demang? Mereka membalas dendam. Balas dendam? Mereka itu gerombolan Gagak Lodra. Kurang ajar.
Mereka gerombolan pemberontak, bekerja sama dengan Belanda menentang Gusti Sultan Agung. Mereka benci sekali kepada suami saya, karena suami saya tetap setia kepada Gusti Sultan Agung. Mereka harus ditumpas. Mereka sangat berbahaya. Ada dua orang sakti yang bergabung dengan mereka. Siapa mereka? Bakawulung dan Kalawika. Bakawulung saya tahu, tapi Kalawika tidak. Dia kakak seperguruan suami saya. Loh, kakak seperguruan kok jadi musuh? Berkali-kali dia membujuk suami saya untuk bekerja sama dengan Belanda. Tapi suami saya menolak dengan tegas, sehingga dia sangat membenci suami saya. Bayarannya besar, 10 kali gaji Demang. Kamu mau begini terus, jadi Demang sampai mati? Apa yang bisa kamu harapkan hanya dengan menjadi seorang Demang? Saya mencintai pekerjaan saya. Jadi kamu tidak mau membantu aku, kakak seperguruanmu? Saya mau membantu kakang. Tapi jangan suruh saya mengkhianati bangsa saya sendiri. Bukan mengkhianati bangsa sendiri. Hanya menentang Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja. Baik atau buruk, dia adalah raja kita. Yang harus dijunjung tinggi, bukan sebaliknya ditentang. Sultan Agung banyak berbuat salah. Beberapa keputusannya sering merugikan rakyat. Itu wajar. Saya saja yang cuma seorang Demang, memimpin rakyat kedemangan yang cuma 400 orang, pusing 7 keliling. Apalagi memimpin kerajaan Mataram, negara besar yang rakyatnya berjuta-juta, bisa botak kepala saya. Kita harus bahu-membahu membantu Sultan Agung supaya lebih lancar dan lebih berhasil di dalam memimpin rakyat Mataram. Cukup. Kamu jangan menggurui aku, Wirantanu. Aku kesini bukan untuk mendengar khotbah. Maaf, Kakang Kalawika. Saya tidak mau jadi pengkhianat. Apalagi bekerja sama dengan bangsa asing untuk menjatuhkan raja sendiri. Baik. Kalau nanti Sultan Agung menyerbu ke Batavia, di Batavia kita akan berhadapan bukan sebagai saudara seperguruan, tapi sebagai musuh. Kakang, sejak saat itu, Kalawika tidak pernah datang lagi. Yang datang hanya kirimannya. Bagus kalau masih mau mengirim. Bukan kiriman makanan. Lalu kiriman apa? Siapa kamu? Gora. Bangsa apa? Jin. Siapa yang menyuruh kamu? Kalawika. Dia menyuruh kamu membunuh aku? Iya. Masuk ke dalam tubuhmu sampai kau sakit parah.